Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitab. Dikata orang bagi setengah mereka itu, hai jahat Adam. Maka katanya, tiada aku jahat Adam. Maka dikata baginya, apa ajakmu? Maka kata Sufyan, dan adab yang lazim bagi mereka murid itu melengkapi pada zahirnya dan batinnya. Dan adab zahir itu mengikut bagi adab batin. Dan adab batin itu iaitu berpakaian dengan segala yang membaiki perangai. Ini titik yang diberi oleh Tok Kuala Menik berkaitan persoalan adab. Tajuk kita hanya iaitu seseorang itu dipanggil seorang murid, dia melakukan buruk adab. Adab dia tu buruk, adab dia tak elok. Tapi Allah Ta'ala mentakhirkan balasan. Allah tak balas lala tu. Dia tak terasa. Makna kita kata, dia dah melakukan satu perkara yang salah di sisi Allah Ta'ala. Hingga dia kata, kalau aku ni buruk adab, sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala balas sekarang. Sudah tentulah aku jauh daripada Allah Taala. Sedangkan dia menyangka dirinya dekat dengan Allah Taala dalam keadaan dia menyalahi adab. Ini juga salah satu daripada yang dinamakan istidrat. Istidrat. Jadi kita perlu menjaga adab dan beradab dengan Allah Ta'ala dan juga dengan makhluk dalam segala hal. Ya. Setiap hal keadaan kita penuh dengan adab-adab zahir dan batin. Jadi persoalan adab ni boleh kita rujuk bagi kitab tasawuf. Nah, terutama kitab Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala. Semua amalan semuanya beradab. Wuduk beradab, mandi beradab, masuk jamban beradab, tidur beradab, makan beradab, sembahyang ada adab, semua ada adab. Baik. Dikata orang bagi setengah mereka itu. Ada orang, mana kita kata, kata pada setengah mereka itu ahli sufi. Hai yang sanik, hai yang jahat adab. Jadi orang ni bagi tahu kepada seorang itu, kamu ni jahat adab. Maka katanya, kata seorang ini menjawab, tiada aku jahat adab. Aku tak buat perkara yang melanggar adab. Maka dikata baginya, apa adabmu? Jadi kawan ini ditanya, apa adab kamu? Yang kata kamu tak jahat adabmu. Maka kata Sufiyah, ahli Sufi ini jawab, dan adab yang lazim bagi murid itu melengkapi pada zahir dan batinnya. Jadi soal sufi, maksud beradab itu bukan adab zahir saja. Adab zahir dan batin. Zahir pun ada adab dengan syariat zahir. Batin ada adab dengan syariat batin. Zahir dan batin itu
penuh dengan adab-adab. Dan adab zahir itu mengikut bagi adab batin. Zahir ni diikut batin. Kalau batin orang tu ikhlas, maka amalan dia pun mengikut batin itu. Dia buat betul-betul kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana keduniaan, bukan kerana pangkat, kedudukan, harta benda, pujian orang. Tak. Buat betul-betul kerana Allah Ta'ala. Buktinya. Buktinya orang puji ke orang tak puji dia macam tu juga. Untung kau, rugi kau, menang kau, kalah dia. Dia tetap istiqamah dalam melakukan ibadat pada zahirnya kita nampak. Batin dia, lillahi ta'ala. Kerana Allah. Maka datanglah sifat-sifat yang mulia. Sabar dalam menghadapi beramal pun. Sabar. Jasa bersyukur nikmat Allah Ta'ala. Jasa berhati-hati. Takut ibadatnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Dipenuh dengan adab zahir dan batin. Jadi adab zahir mengikut bagi adab yang batin. Dan adab batin itu pula, iaitu berpakaian dengan segala yang membaiki perangai. Nah, batin ni, dia bagi pakaian dia, bagi elok perangai. Perempuan santun lemah lembut. Memuliakan tetamu. Kan? Dalam menjaga waktu semayang. Buat dengan sempurna. Kan? Bukan buat dengan halai-balai. Jadi penuh dengan beradab. Adab zahir dan batin. Dan tersebut dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabdanya telah beradabkan Tuhanku akan daku, maka aku membaiki akan adabku, maka menyuruh ia akan daku dengan membaiki perangai. Maka firman-Nya kerjakan olehmu yang telah ma'ruf dan palingkan olehmu daripada segala yang jahil. Dan adalah tiada hasil demikian itu melainkan dengan riyadhah dan mujahadah. Dia. Tersebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sabdanya, sabda Rasulullah, telah beradabkan Tuhanku akan daku. Maknanya aku ni beradab dengan Tuhanku. Beradab dengan Allah Ta'ala. Apa nama malam Mi'raj. Nabi sampai kepada satu tempat yang paling tinggi namanya Hadratul Qudsi. Nabi sampai situ. Jadi bila Nabi sampai situ, maka apa yang Nabi lihat? Pertama-tama Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang satu-satunya manusia yang boleh melihat Allah Taala ketika hidup, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Nabi melihat saja Allah, dia terus sujud. Itu adab. Kenapa adab? Kerana dapat melihat Allah Ta'ala ni satu nikmat yang cukup besar. Sujud syukur kepada Allah. Merendahkan diri. Dalam keadaan perasaan, makna kata, aku ni tak layak nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah kurnia dapat melihat Allah. Nabi terus sujud. Allah berfirman, ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang kau nak minta. Ini adab meminta. Nabi minta apa? Kita tengok dalam kitab Kifayatul Muhtaj, cerita Isra' Mi'raj. Nabi tak minta. Cuma Nabi menceritakan apa yang telah Allah bagi kepada Nabi-Nabi terdahulu. Kan? Apa yang Allah bagikan kat Nabi-Nabi dulu, Allah lembutkan besi bagi Nabi Daud.
Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Allah mengangkat Nabi Ibrahim jadi khalilullah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit kanser. Satu-satu Nabi cerita. Dekat Nabi ni kau bagi ni, dekat Nabi ni kau bagi ni, dekat Nabi ni. Jadi dekat aku terpulanglah kepadamu ya Allah, nak bagi apa-apa. Nabi tak minta, Nabi pulangkan balik kepada Allah Ta'ala. Adab. Jadi apa yang baik untuk diri aku, hanya engkau saja Allah yang amat mengetahui. Itu cara adab Nabi, penuh dengan merendah diri kepada Allah. Sampai tak mampu nak minta sebab aku tak pandai nak minta. Kan? Apa yang Allah bagi kat Nabi? Antaranya Allah kata, hadis takhaztuka habiban. Aku lantik engkau, aku jadikan engkau Muhammad kekasihku. Habib ni satu peringkat yang cukup tinggi. Mengatasi Khalil. Ibrahim Khalilullah. Nabi Muhammad Habibullah. Bila Nabi beradab, Allah bagi kat Nabi satu kedudukan yang cukup hebat. Aku anugerahkan kepada umat, kamu umat yang terbaik. Khaira ummah kuntum khaira ummatin. Kamu umat terbaik. Allah anugerah kat Nabi. Allah bagi kat Nabi semayang 5 waktu. Allah Ta'ala anugerah kat Nabi 7 ayat yang berulang-ulang. Rab'ul Masani. 7 ayat berulang-ulang. Fatihah tu 7 ayat. Ayat dibaca berulang-ulang. Allah tak bagi kepada Nabi-Nabi lain. Allah bagi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam Allah bagi. Itu beradab. Nabi beradab ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah. Macam mana adab Nabi? Nabi naik kenderaan. Naik unta ke kuda? Naik unta lah. Naik unta. Masuk ke dalam Masjidil Haram. Lagi dekat dengan apa Baitullah tu, Nabi lagi tunduk, lagi tunduk, lagi tunduk, lagi tunduk. Bila sampai saja depan Baitullah, kepala Nabi kena belakang unta tu. Orang selalu bila berperang, bila menang, dia lagi hombong, lagi angkuh. Nabi dah bila menang perang, lagi tunduk, lagi tunduk, lagi tunduk, lagi tunduk. Itu adab. Turun ayat iza ja'a nasrullah yuwaffat. Bila datang pertolongan Allah dan al-fath. Al-fath ni mana pembukaan kota Mekah. Dalam Islam dia panggil fath atau futuh. Dia tak panggil penjajahan. Kalau kuasa barat datang ke tanah air kita, dia menjajah. Islam dia datang satu tempat, dia bukan menjajah. Dia panggil futuh atau fath. Dia buka. Asal negara tu tertutup daripada hidayah Allah. Bila Islam masuk, dia terbuka. Dengan hidayah Allah. Itu Allah sebut, iza ja'a nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan berlaku fath. Pembukaan kota Mekah. Buka dengan hidayah petunjuk Islam. Bara'aitan nas. Kau akan lihat Muhammad manusia itu. Yadkhulu nabi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk agama kamu dengan berbondong-bondong. Orang akan ramai masuk Islam. Apa adab kamu Muhammad? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu bertasbih. Bihamdika, dengan memuji Tuhan kamu. Wastaghfir, dan minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia yakni Allah penerima taubat. Jadi masuk kota Mekah bila menang, merendah diri, bertasbih, istighfar, memuji Allah. Bukan masuk dengan sombong. Yang duk ada ni masuk menang-menang tangkap tu Najib. Geledah rumah dia.
Sabar, tujuk sabar. Strategi kami dah mengenal. Buat tukar-tukar. Islam dah. Bila masuk sebuah negeri, dia akan bawa panji-panji Islam. Akan bawa hidayah, keberkatan dan petunjuk. Itu adab Nabi ketika menang dalam Futhul Makkah. Pembukaan kota Makkah. Nah, dia. Dia bagi elok orangnya. Dalam hadis ni sebut, Nabi kata, telah beradabkan Tuhanku akan aku. Aku beradab. Telah beradab Tuhanku akan aku. Tuhan tu beradab dengan Nabi. Nabi beradab dengan Tuhan. Allah Ta'ala makna kata dengan Nabi-Nya dia layan dengan penuh adab. Ya, penuh makna kata sopan santun daripada Nabi kecil. Ya. Nabi sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah anugerah dekat Nabi macam-macam, dia kecil lagi terpelihara. Kita baca cerita masa Nabi kecil. Nabi tak pernah minum susu. Ibu susu dia belah kiri, minum susu belah kanan. Ahli Batu Sa'diyah kan, bawa Nabi pergi kampung dia, Bani Sa'd. Kan? Ahli Batu Sa'diyah ni dia pun ada juga anak. Dalam dia bagi susu, Nabi tak pernah menyusu belah kiri. Nabi menyusu belah kanan. Itu adab. Nabi tak pernah makan makanan belah tangan kiri. Nabi makan belah tangan kanan. Ketika Nabi kecil-kecil, ya, ada kawan-kawan bawa Nabi pergi tengok. Orang panggil apa ni? Pancaragam apa? Yang duduk menyanyi-nyanyi ni. Show-show. Ya. Kalau belah sini dulu-dulu ada Ghazal Pati. Ghazal Pati ni nyanyi lagu Arab lah. Bila bawa Nabi pergi, pergi-pergi-pergi tu, juru acara pun keluar lah. Nak memperkenalkan show malam tu. Elok majlis nak mula, Nabi terlena. Nabi terlena. Bila habis majlis, baru Nabi terjaga. Allah Ta'ala pelihara Nabi. Daripada melihat benda-benda yang tak senonoh. Ketika banjir yang berlaku pada Baitullah. Kan? Baitullah tu rosak di banjir. Nak bina semula. Nabi terlibat dalam membina semula Baitullah. Nabi ambil ni jubah dia ni, dia bubuh batu, bawa dengan jubah dia. Bubuh batu tu dalam jubah, dalam karung jubah tu, jalan. Satu hari, satu ketika, Nabi hampir terselok lututnya. Malaikat tolak dia. Kebong. Allah pelihara dia. Daripada kecil sampai dia basah. Nabi mendidik, Allah mendidik Nabi dengan penuh. Makna kita kata lemah lembut. Dengan penuh makna kata pemeliharaan. Beradabkan aku Tuhanku akan aku. Maka aku membaikkan akan adabku. Jadi Allah Ta'ala beradab dengan aku. Aku lagi lah beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak balas lelah tu kita buat jahat. Kita buat maksiat. Allah Ta'ala lewat dekat. Betapa lembutnya Allah Ta'ala. Nah, kita perlu beradab dengan Allah Ta'ala. Dan Allah sentiasa beradab dengan kita. Walaupun seseorang tu derhaka pada Allah, rezeki dia bagi. Maka minum dia terus bagi. Dia terus pelihara diri kita daripada bahaya-bahaya itu dan ini. Betapa beradabnya Allah Ta'ala dengan kita. Kenapa kita tidak perlu beradab dengan Allah Ta'ala? Maka Nabi ingatkan, Tuhan beradab dengan aku. Aku perlu beradab dengan Tuhan. Maka menyuruh ia Tuhan akan daku dengan membaiki perangai aku. Dengan membaiki perangai. Bagi akhlak elok. Allah perlembut dengan kita. Kenapa kita perlu kasar? Sesama manusia atau dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala makna kata lembut dengan kita. Kalau kita buat maksiat, Tuhan tak balas dalam
Allah bagi peluang kepada kita. Kenapa kita tidak beri peluang pada orang lain untuk minta maaf kepada kita? Sebagai contoh, kan? Allah SWT bertipat ihsan. Orang baik jahat, dia balas baik. Kenapa kita tidak ihsan dengan sesama manusia? Kenapa kita tidak beradab dengan Allah Ta'ala? Jadi Allah suruh aku membaiki perangai. Maka firmannya, firman Allah dia. Firman Allah ni makna hadis kudus ini. Kerjakan olehmu pada yang telah ma'ruf. Ma'ruf ni yang kamu kenai. Araf, arafa, makna kenai. Ma'ruf yang dikenai. Benda yang kamu ketahui bagusnya, baiknya, buatlah. Benda yang kamu tahu halalnya, ambillah. Ha, itu ma'ruf yang kamu kenai. Yang jelas pada kita benda tu baik, ha, kita buat. Yang jelas benda tu halal, ha, kita ambil. Ma'ruf. Dan palingkan olehmu daripada segala yang jahil. Benda yang kita tak kenai, benda jahil kita paling. Tak tahu kata benda siapa, jangan ambil. Ya. Kita jumpa duit, ada duit jatuh. Tuan-tuan ambil. Mungkin tuan dia akan cari semula tempat duit, tempat dia hilang duit tu. Kalau kita nak ambil pun dengan matlamat nak pulang kepada tuan dia. Itu tak apa. Sebab kita tak kena hak benda siapa, bukan hak kita. Memang confirm bukan hak kita. Jadi benda yang kita jahil, yang kita tak kenal, kita palingkan. Jangan ambil. Benda yang kita tak tahu, jangan buat. Buat yang kita tahu, yang ma'ruf, yang kita kenali. Dan adalah tiada hasil bagi demikian itu, melainkan dengan riyadhah. Benda-benda ni semua kita nak buat melalui jalan riyadhah. Riyadhah ni latihan lah. Kalau kita dah biasa ambil benda yang tak elok, kita nak tukar perangai kita, tak ambil benda yang bukan hak kita, itu memerlukan satu riyadhah, latihan yang bersungguh-sungguh, memerlukan mujahadah. Pasal nafsu ni dia suka ambil bukan hak dia. Begitu juga makna kata kita nak menolak yang kita tak kenal. Itu pun cuma satu masalah juga. Ada setengah orang ni tak kira, dia tak halusi benda-benda macam ni. Bagi ahlul ibadah, dia kena halusi. Dan confirm kita punya, kita ambil. Kita yakin ni hak kita, kita ambil. Yang kita tak yakin, tak payahlah. Ya, tak salah ambil benda yang kita tak yakin. Jadi, benda-benda macam ni memerlukan riyadhah dan mujahadah. Kesungguhan kita untuk menolak benda yang bukan hak kita. Ini zaman kita berada ni, zaman orang tak peduli lah. Tak peduli halal, haram. Tak peduli syubhat. Orang tak ambil kisah. Berlakulah macam-macam. Seperti rasuah, merompak, menyamun, mencuri. Salah guna kuasa. Ini zaman yang kita berada. Jadi dalam suasana keadaan orang tak peduli semua ni, kita nak pilih yang hak, yang halal. Ini memerlukan mujahadah dan riyadhah yang bersungguh-sungguh. Serta taufik Allah dan hidayahnya. Serta kita memerlukan hidayah dan taufik daripada Allah untuk kita mendapat kekuatan memilih yang hak, menolak yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuk kepada kami yang benar tu benar. Warzuqna ittiba'a, rezeki kepada kami dapat ikut yang benar. Kita tahu dah benda tu betul, tapi nak ikut yang betul tu, ini memerlukan taufik daripada Allah Ta'ala. Warinal batila batilan warzuqna jitinabah, tunjuk kepada aku yang batil tu batil, beri aku kekuatan untuk menolak yang batil. 22 bulan dah cukup,
DAP tunjuk dia punya kejahatan dia. Ramai orang nampak kerja jahat DAP. Tapi ada sebagian kecil manusia yang tak nampak. Dua ikut situ lah. Dia nampak baik dia. Orang lain dah nampak buruk, dia nampak baik itu lah. Jadi kekuatan untuk menolak yang batil ini memerlukan hidayat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan kata Ibnu Atha' radhiyallahu an, bermula nafsu itu diperangaikannya atas jahat dan adab. Dan hamba itu disuruh dengan melazimkan adab. Maka nafsu itu melakukan dengan tabiatnya dalam medan taat. Dan hamba itu menolakkan dia dengan mujahadah kepada jahat yang dituntut. Dan karena inilah sekalian itu berkehendak murid itu kepada kepada sahabat masyayikh dan beradab dengan adab mereka itu dan mengikut segala suruhan mereka itu dan menjauh segala tegah mereka itu, kerana bahwasanya jikalau tiada menarik segala perbuatan atas kehendak lainnya, nescaya tiada sah baginya berpindah daripada hawanya. Dan jikalau sampai dalam kesudah-sudahan riyadhah dan mujahadah, kerana sangat tebal hijab dirinya. Ini sikit tip yang diberi oleh Syekh Ibn Atok. Dan kata Ibn Atok radhiyallahu anhu, bermula nafsu itu diperangaikan atas jahat adab. Ada perkara yang kita kena faham. Nafsu ni memang perangai dia perangai jahat, jahat adab. Tak beradab dengan Tuhan. Pada hari mula-mula dia dijadikan, nafsu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sebelum nafsu ni dimasukkan dalam tubuh manusia, Allah panggil nafsu mengadab. Allah cipta akal, nafsu. Dua-dua akal dan nafsu ni makna kata diadun dan dimasukkan dalam diri manusia. Sebab itu manusia ada nafsu, ada akal. Syaitan dia ada nafsu, tak ada akal. Yang apa nama, yang malaikat pula dia ada akal, tak ada nafsu. Manusia nafsu ada, akal ada. Allah jadikan akal, Allah panggil akal. Allah tanya, siapa engkau, siapa aku? Mengadap engkau akal. Akal mengadap. Siapa engkau, siapa aku? Akal kata, engkau Tuhanku, aku hambamu. Itu orang yang dikuasai oleh akal, dia akan berfikir macam mana nak tunduk dan patuh kepada Tuhan. Kemudian Allah jadikan nafsu. Mengadap kamu nafsu. Nafsu mengadap. Siapa engkau, siapa aku? Allah tanya. Nafsu kata, hang-hang aku-aku. Dia menghang aku ya dengan Tuhan. Allah tangkap nafsu, masuk dalam neraka. Neraka panas. Angkat bawa naik. Siapa engkau, siapa aku? Kau, engkau, aku-aku. Lagi, keras. Allah kejam dalam neraka sejuk. Bila diangkat naik, Allah tanya, siapa engkau, siapa aku? Kamu, kamu, aku, aku. Kemudian Allah Ta'ala lempak nafsu ke dalam neraka jung, neraka lapar. Lempak dalam neraka lapar, Allah angkat naik. Allah tanya, siapa kau, siapa aku? Engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Jadi nafsu ni rupanya nak perlemah dia dengan berlapar. Siapa rajin mujahadah, rajin berpuasa, puasa sunat dan sebagainya, InsyaAllah dia boleh tundukkan hawa nafsu. Nafsu nak ditundukkan hanya dengan berlapar. Maka Allah fardukan umat Muhammad berpuasa di bulan Ramadan untuk menundukkan hawa nafsu. Jadi nafsu ni memang perangai dia macam tu.
Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni membawa heret kita ke arah kejahatan. Dia jahat adab. Dan hamba itu disuruh dengan melazimkan adab. Sedangkan hamba itu, manusia ni, tuan tuh beradab. Dalam diri dia, ada nafsu yang tak mau beradab. Ha, lebih tidak buat macam mana. Maka nafsu itu melakukan dengan tabiat dalam medan taat. Dalam ketaatan yang kita buat, kita lakukan, di situ campur nafsu. Nafsu pun ada sama. Itu yang kadang-kadang dia buat ibadat dengan ria, dengan ujub, dengan takabur dan sebagainya. Sebab itu sifat-sifat nafsu. Nah, jadi kita kena tundukkan nafsu daripada nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, mulhimah, sampai mutmainnah. Nah, kita kena tundukkan dia. Sehingga dia beradab dengan Tuhan. Nah, kalau kita biar dia, dia macam tu sampai bila-bila pun. Kerana orang tua kata, nafsu itu laksana kanak-kanak kecil. Kalau tak dilah, dia akan menyusu sampai ke tua. Budak-budak ni, budak kecil ni, dia isap menyusu. Sampai satu peringkat, dia mesti dilahkan, dia rentikan. Kalau tak renti, kalau kita tak buat macam tu, sampai tua dia menyusu. Budak-budak kecil tu, dia nak menyusu. Umur dah 7 tahun. Kami mengaji sekolah nak bawa baca susu ni. Kita kenalah. Apa caralah? Sorak baca susu dia akan buang baca susu kan dia. Bagi dia minum pakai cawan ke. Pakai gelas ke. Maka akhirnya dia akan tinggal baca susu. Kalau tak buat macam tu, sampai bila-bila pun dia baca susu. Manusia apa tu? Nafsu. Dia tak makin semayang subuh. Kalau dia biar sampai bila tak semayang. Dia takkan semayang subuh. Lepas tu dia kena lock, dia kena mujahadah, dia kena lawan, mangkit juga, mangkit lama baru dia boleh mangkit. Kalau dia tak buat macam tu, sampai bila-bila pun tak sembahyang tu. Ibadat ni kena buat, kena mujahadah, baca Quran, berjuang, berjihad, menuntut ilmu, semua kena melalui jalan dipanggil sebagai mujahadah. Tidak, kita akan dikuasai oleh hawa nafsu kita. Ha, mesti bermujahadah. Menentang hawa nafsu. Ingat. Tabiat. Melakukan tabiat dengan dalam medan taat. Dan hamba itu menolakkan dia dengan mujahadah. Kena tolak. Kena tentang. Kena lawan. Tak boleh ikut nafsu. Ha, nafsu tak mahu semayang, kita bangkit. Nafsu tak mahu puasa, kita puasa juga. Nafsu tak mahu tutup aurat, tutup juga. Lama-lama, insyaAllah. Jadi biasa. Ya. Menolakkan dia dengan mujahadah kepada jahat yang dituntut. Makna perangai yang tak elok tu, dia perlu bermujahadah. Dan kerana inilah sekalian itu berkendak murid itu kepada bersahabat masyayikh. Dalam nak bermujahadah ni, kita kena cari sahabat. Cari kawan-kawan. Di kalangan masyayikh, tok-tok guru, syekh-syekh yang membimbing kita supaya kita boleh bermujahadah. Kita boleh menolak hawa nafsu kita tu. Seorang-seorang tak kuat, tak mampu. Kena cari kawan, pembantu, penolong, sahabat. Dan beradab dengan adab mereka itu, adab masyayikh. Macam ni, macam mana tok guru buat, kita ikutlah. Kan, macam mana syekh tu buat, kita ikutlah. Kalau kita seorang-seorang tak mampu. Kita ada perlu, makna kata, perlu pembantu, sahabat. Karena sahabat ini pengaruh dia besar dalam hidup kita. Kalau kita nak jadi orang baik, bersahabat dengan orang baik. Kalau kita bersahabat dengan orang jahat, kita jadi jahat. Kita berguru dengan guru yang baik, kita jadi baik. Kita berguru dengan guru yang jahat, kita pun jadi jahat. Ikut sahabat ni akan, kita ikut sahabat.
Macam contoh yang paling mudah faham, bersahabat dengan orang gagap. Kita akan jadi gagap. Tak payah berkawan dengan orang gagap. Lama-lama kita gagap. Ha, kalau kita tengok apa masalah kita, oh aku semayang berjemaah tak istiqamah. Tapi cari kawan yang kuat semayang semayang berjemaah. InsyaAllah kita akan semayang. Oh, kita pergi mana-mana berjalan dengan dia. Dekat nak masuk waktu, dia masuk RNR. Dia singgah masjid semayang. Lama-lama perangai istiqamah semayang ini akan balik kepada kita. Terikut-ikut kita. Ha, Nabi kata ibarat kita berkawan dengan orang minyak jual, jual minyak atap. Kawan orang baik ni macam kawan orang jual minyak atap. Wangi dia tu sampai kat kita. Ha, berkawan orang jahat ibarat kita berkawan dengan orang tukang besi. Kalau baju kita tak terbakar, paling tidak bau peluh dia melekat kat kita. Ha, jahat dia tu akan sampai kat kita juga. Ha, tu pulang pada kita lah. Nak jadi baik, berkawan orang baik. Nak jadi jahat, berkawan orang jahat. Ha, itu. Ha, itu dia. Dan mengikut segala suruh mereka itu, masyayikh tadi, guru-guru tadi, dia suruh kita ikut. Kita buat, insyaAllah. Dan menjauh segala tegak mereka itu. Apa yang dilarang, kita jauh. Yang kita lawan dia. Kerana bahawasanya, jikalau tiada, kalau tiada, menarik segala perbuatannya itu atas kehendak lainnya, nescaya tidak sah baginya berpindah daripada hawanya. Ya. Ada bahawasanya, jikalau kita tak ikut perintah guru, kita tak tinggal larangan dia, kata Syekh Ibn Atok tadi ini, maka kerana bahawasanya jikalau tiada menarik segala perbuatan atas kehendak lainnya. Kalau tidak, kita akan, makna kita tak ikut perintah guru tu, akan menarik perbuatan kita cara yang lain. Yang tak elok lah. Nescaya tiada sah baginya berpindah daripada hawanya. Tak dapat kita berpindah daripada kontrol hawa nafsu kita tu. Ha, jadi maknanya caranya, kita pergi berkawan atau berguru dengan guru-guru yang boleh memandu kita keluar daripada cengkaman hawa nafsu tadi. Nah, kalau tidak, kita dikontrol oleh hawa nafsu kita. Dan jikalau sampai dalam kesudah-sudahan riyadhah dan mujahadah, kerana sangat tebal hijabnya. Ha, kalau kita beriyadhah, bermujahadah tanpa guru, takut tak sampai. Ha, kita katalah kita nak buat bendang. Kita kena berguru orang buat bendang. Orang pandai buat bendang, tanam padi. Kita nak buat bendang, tanam padi, kena pergi cari orang tanam padi. Ikut formula dia, tunjuk ajar dia, insya-Allah padi kita menjadi. Pengalaman. Tapi kalau kita buat seorang-seorang, ikut otak kita aja, tak jadi padi kita. Nak buat apa pun mesti ada berguru. Nak jadi tukang, jadi tukang jahit, nak bela ternakan, tanam-tanaman, apatah lagi dalam urusan riyadhah ni, ha, perlu pada orang yang berpengalaman. Ha, supaya kita dapat jalan yang betul, insyaAllah. Ya. Dan kata setengah mereka itu, bermula adab itu tersimpan atas 5 perkara. Pertama, memeliharakan hormat, memeliharakan hormat ila la hurmatul ilah dengan menjunjung segala suruhnya dan menjauh segala tegahnya. Ini kita sambung esoklah, insyaAllah. Dan kata setengah mereka itu, bermula adab tersimpan ia atas 5 perkara. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzukna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik wa ja'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'i al-bari. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.